Bingung cari jenis investasi yang sesuai? Lalu, apa saja yang perlu Anda siapkan untuk memulai investasi? Nah, yang pertama, tentukan tujuan. Rumuskan dan putuskan tujuan investasi Anda di awal. Kedua, tentukan jangka waktunya. Jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Ketiga, analisis risiko dan keuntungan. Pelajari produk investasi dan sebaiknya konsultasikan pada ahlinya. Terakhir, terapkan variasi. Buatlah variasi investasi. Jika hal buruk terjadi, Anda masih punya cadangan investasi lain. Udah tahu kan? Yuk mulai investasi dari sekarang melalui platform-platform digital yang tersedia. Mudah kan?